Hai Sahabat Excellent, kita jumpa lagi di acara kita yang luar biasa, Excellent Book. Tahu nggak Sahabat Excellent, waktu ketika mantan Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt ketika meninggal, orang menemukan banyak sekali buku-buku di antara tumpukan tempat tidur beliau sebelum akhiri hidupnya. Apa yang menarik adalah bahkan seseorang yang luar biasa pun di saat-saat terakhirnya masih membaca buku. Karena itu kita percaya buku adalah sesuatu yang luar biasa dan buku pula yang membuat banyak orang menjadi luar biasa. Nah, pada kesempatan ini seperti biasanya kita selalu menawarkan buku-buku dan selalu mempromosikan buku-buku yang luar biasa untuk menginspirasi Anda. Nah, kali ini di tangan saya seperti yang Anda lihat, Sahabat Excellence, adalah sebuah buku yang luar biasa yang kira-kira kita pikir ini kayaknya bakal menarik nih untuk kita perkenalkan kepada Anda. Judulnya keren, A to Z, ya A sampai Z, sukses untuk mendongkrak penjualan. Dikarang oleh salah satu senior trainer yang saya kagumi. Saya biasa menyebut beliau adalah Pak Min, ya. Nama lengkapnya adalah Pak Min Diarto Jugaraharjo. Jadi pada kesempatan ini beliau sudah hadir di studio. Nah, mari kita berbincang-bincang dan mari kita ngobrol di seputar buku yang baru saja diterbitkan ini. Pak Min, terima kasih loh. Saya ingin mengucapkan selamat datang di studio kita. Terima kasih meluangkan waktunya, Pak. Terima kasih sama-sama. Hai juga sahabat Excellent, saya Min Diarto Jugaraharjo. Cukup dipanggil Min saja. Min saja ya, bukan plus gitu. Plusnya nanti hasilnya masih plus. Hasilnya plus. Okay. Ya, Pak Min, terima kasih Pak Min. Ya, dan sama-sama. Saya pikir saya tertarik karena buku ini keren, ya, buku ini colorful, sahabat Excellence, dan buku ini juga banyak memberikan nuansa-nuansa di seputar soal penjualan yang menjadi bagian dari pekerjaan Pak Min sehari-hari lah ya. Ya. Mungkin boleh diceritakan sedikit lah Pak ya kepada sahabat Excellence kita, bagaimana proses sampai melahirkan buku ini di Baik. Apa ya, ya di awal-awal tahun ini. Baik, terima kasih Pak. Dan juga sahabat Excellent yang saya hormati tentunya ya. Buku ini bisa terbit tentunya mempunyai sejarah yang sangat-sangat panjang. Pertama adalah kembali profesi awal saya sendiri di tahun 1981 adalah awal saya sebagai salesman. Kemudian berkiprah di dalam dunia sales kurang lebih 22 tahun, jadi cukup panjang. Dan karir yang tentunya yang saya lewati adalah mulai dari namanya salesman, supervisors, area managers, training managers, sales development managers, dan sampai dengan national sales managers. Kemudian mendapat kepercayaan di perusahaan lain, menjadi division managers, sales director, dan operational director. Nah, itulah kira-kira 22 tahun perjalanan kami di dalam dunia sales, artinya apa? Mulai dari frontliners, sampai middle management, sampai pimpinan puncak. Disitulah saya coba bergelut dengan dunia selling. Benar-benar dari bawah, sampai di atas ya? Yes. Betul-betul, ya. Hal lain adalah setelah selesai mengarungi dunia profesionalisme, kemudian ada teman pada saat ngobrol-ngobrol santai di sore, hati saya akhir tergelitik. Tergelitiknya begini, Pak Miliardo, kapan Anda mau self-employed? Saya bilang, tunggu 6 bulan sampai 1 tahun. Terus dia menjawab dengan tenang, coba pikirkan setelah 6 bulan atau 1 tahun kemudian, apakah betul Anda tambah berani? Waktu itu kapan tuh kejadiannya? Berarti tahun 2001. 2001 ya, sekitar kurang lebih seperti itu. Jadi ditantang gitu ya. Apa betul Anda setelah 6 bulan sampai 1 tahun kemudian bisa mewujudkannya gitu. Bisa mewujudkan dan tambah berani gitu untuk mengambil keputusan, otomatis usia kan sudah bertambah. Betul. Minimum 6 bulan sampai 1 tahun. Iya. Mendapat pertanyaan seperti begitu, 2 malam enggak bisa tidur. Wow, oke. Okay. Waktu itu kejadian hari Sabtu, Kota Pekanbaru, saya masih ingat. Wow, oke. Okay. Kemudian hari Senin tanpa panjang lebar saya bikin surat pengunduran diri. Daripada kalah taruhan. Kalah taruhan. Akhirnya ya semenjak itu diputuskan tanpa kompromi, oke, saya harus move. Jadi pasti bosnya juga shock kali ya. At least pastilah. Yeah. Tapi kami membantu dengan perusahaan yang terakhir itu adalah selama 1 tahun ini makan. Jadi separuh waktu. Jadi masih punya tanggung jawab gitu, bukan cuma berhenti begitu saja ya. Oke. Okay. Jadi pagi sampai siang sebagai profesional tetap di perusahaan terakhir. Kemudian siang sampai selanjutnya adalah waktu sendiri. Wow, oke.
itu jadi perjalanan mulai pada saat satu tahun perjalanan paralel sebagai profesional dan konsultan menangani beberapa kali cukup besar, kemudian sudah berpikir akhirnya harus memutuskan kembali ke profesional full atau harus melepaskan fungsi profesional menjadi konsultan full. Jadi yang adalah sebagai konsultan ya, profesionalisme satu tahun. Gitu. Oke. Jadi sekaligus konsultan, sekaligus mengajar, mulai men-sharingkan ilmu-ilmu yang dulu diperoleh dari perjalanan, dari pengalaman itu ya. Kalau mengajarnya, sebetulnya pada saat sebagai profesional sudah ada jabatan yang dilalui. Oh gitu ya. Training manager. Namun jabatan di sana bukan training manager, tetapi lebih ke arah manpower development sales managers. Tapi intinya adalah mengembangkan para tenaga sales tenaga juga ya. Oke. Okay. Ya. 80 sekian. Oke. Okay. Nah dari sana lah kemudian konsultan. Setelah konsultan, training adalah a part of konsultan sebetulnya. Oke. Pada saat kita memberikan rekomendasi, betul. Memberikan solusi, tentunya ini harus disosialisasikan kepada klien. Yeah. Kemudian juga itu harus kita sosialisasikan juga kepada apa pelaku atau eksekutor di lapangan. Gitu. Dan salah satunya adalah solusinya adalah training itu sendiri gitu ya. Iya. Oke. Okay. Nah dari situ bagaimana buku ini kemudian jadi tergelitik juga kan akhirnya menuliskan buku ini. Satu selain aktivitas tadi juga saya menulis secara rutin di majalah marketing. Oke. Tahun-tahun. Iya. Yeah. Kemudian ada salah satu rekan juga waktu itu sedang launching buku. Di mana ada kata sambutan dari pihak penerbit. Iya. Yeah. Yang menggelitik saya waktu itu. Apa itu Pak? Jangan kira-kira bahasanya begini. Jangan sampai nanti Anda meninggalkan dunia. Umur Anda hanya 1x2 meter. Jadi ya tidak ada yang ditinggalkan pada saat kita sudah meninggalkan dunia ini hanya sebatas batu nisan 1x2 meter saja gitu. Oke. Okay. Terlitik. Waduh. Oke. Okay. Men-trigger habis-habisan. Iya. Jadi itu mendorong gitu ya. Akhirnya mendorong mewujudkan untuk buku mewujudkan ini. Buku itu. Sulit nggak Pak untuk mewujudkan buku ini? Tapi kan udah terbiasa ya menuliskan di artikel-artikel gitu. Kiranya untuk menulis secara buku atau lalu ini ya. Tidak ada kesulitan. Iya. Kemudian secara konten juga tidak ada kesulitan. Yang menjadi sulit adalah menempatkan prioritas bahwa buku ini harus terbitnya kapan. Wow, oke. Okay. Dan nggak gampang di antara profesional dan harus menulis buku gitu ya? Mungkin buku ini lebih tepat pada saat proses bukan as a professional tapi sudah as a consultant. Karena dengan kesibukan membantu klien, sehingga harus tergeser-geser gitu terus ya. Prioritasnya turun. Saya bisa membaikkan deadline-nya kemana-mana gitu. Iya. Oke, okay. Baik sahabat excellence, ini menarik. Tadi Pak Min sudah sharing kepada kita bagaimana sebagai profesional meluangkan waktu dan satu kalimat yang menarik buat buat kita dan buat Anda juga adalah saya pikir tadi ketika Pak Min mengatakan bahwa dalam kehidupan kita penulisan buku itu bukan cuma sekedar melahirkan sebuah buku tapi di balik sebuah buku adalah bagaimana kita mewariskan sesuatu yang bisa dikenang oleh orang. Mungkin juga sahabat excellence Anda mungkin punya pengalaman dan sebagainya bisa jadi loh ini bisa menjadi sesuatu yang menginspirasi Anda juga. Siapa tahu Anda juga mau buat sebuah warisan dalam bentuk sebuah buku juga. Jangan kemana-mana, di segmen berikutnya kita akan mengupas apa sih yang menarik dari buku A to Z, bagaimana caranya kita mendongkrak penjualan kita A to Z ya. Sukses mendongkrak penjualan buku yang luar biasa yang mesti Anda dapatkan di toko-toko buku yang sekarang ini sudah beredar. Jangan kemana-mana, sebentar lagi kita akan lanjutkan ke topik berikutnya soal isi dari buku ini. Pertanyaan saya adalah, kalau ingin menjadi pakar penjualan masuk fakultas mana? Hado Balance Water adalah air minum konsumsi keluarga pertama di Indonesia yang diproduksi dengan teknologi bioelektromagnet.
Hai Summer Excellence, terima kasih Anda masih bersama dengan kita. Dan kita masih membahas sebuah buku yang luar biasa, judulnya adalah A to Z, cara kita mendongkrak penjualan. Karangan yang luar biasa dari seorang trainer, seorang pakar, dan seorang konsultan yang juga banyak menulis di artikel-artikel yang berkisah tentang penjualan, Pak Mindiarto juga Raharjo. Dan tadi Anda sudah mendengar bagaimana latar belakang buku ini muncul. Jadi buku ini tidak muncul begitu saja loh. Buku ini butuh berbelasan tahun, bahkan puluhan tahun untuk menghasilkan dari pengalaman beliau. Nah, mari kita bongkar-bongkar ini ceritanya. Apa sih sebenarnya isi dari buku ini sebenarnya, Pak Min? Isinya ya? Ya. Baik. Begini, sahabat excellent. A to Z gitu. Yang saya cintai. Ya. Dari A to Z jelas itu ada alfabet. Isinya adalah ada 26 ya. 26 ya. Dan pasti di dalam buku itu sukses dongkrak penjualan ini yeah. ada 26 tips ya. Tips atau 26 bab yeah. ya. Nah, yang membedakan utama dari edisi sukses dongkrak penjualan dibanding buku-buku sejenis saya katakan. Iya. Yeah. Buku sejenis dongkrak penjualan mereka terlalu fokus terhadap proses menjualnya saja. Kayak selling presentation-nya, ya, cara pendekatannya, selling approach-nya, ya, gitu. Betul. Kami melihat lebih komprehensif di dalam buku ini karena selling is not a magic, selling is a process. Ya. Jadi ya. Kalau kita paham selling is a process, maka di dalam buku ini ada berkaitan dengan satu faktor leadership-nya ada di sana sebagai sales leaders. Ya. Kedua, membangun organisasi untuk sales people. Yeah. Itu kita kupas di sana. Yeah. Kemudian membangun networking, jaringan di dalam proses menjual. Yeah. Juga ada di sana. Kemudian ada juga sistem memicu motivasi. Yeah. Ya, juga tercakup di dalam buku ini. Dan yang tidak lepas atau tidak kurang adalah bagaimana membangun teamwork sendiri sebagai tim sales. Karena kalau kita bicara A to Z sukses dongkrak penjualan, berarti kan tidak bisa individual. Karena kami memberikan tip ini mewakili company. Untuk company artinya siapa, siapapun yang terlibat, yang bertanggung jawab dalam penjualan, itu adalah yang wajib saya katakan membaca buku ini. Kenapa wajib? Ini kan pertanyaan. Pak Antonio, kalau ingin jadi dokter harus masuk fakultas kedokteran. Betul. Kalau ingin jadi ekonom harus masuk fakultas ekonomi. Ekonomi, ya? Betul. Yes, ingin jadi betul. Psikolog, ya. Masuk fakultas psikologi. Psikologi, betul. Ingin jadi pengacara, hakim, jaksa harus betul. Masuk fakultas hukum. Betul. Pertanyaan saya adalah, ya. Kalau ingin menjadi pakar penjual masuk fakultas mana? Nggak ada ya. Itulah problemnya. Ya, sehingga betul. Buku ini mencoba memberikan satu pemahaman yang lebih komprehensif. Kurikulumnya ya. Kurikulumnya walaupun saya katakan Selling as a process, kemudian ini baru sebatas knowledge, ini menjadi lebih terampil lagi, ini membutuhkan pendalaman-pendalaman. Tetapi setidak-tidaknya ini sudah menjadi guidance. Wow. Menarik sekali, sahabat excellent. Satu hal yang menarik ketika saya membaca beberapa dari ringkasan dari buku ini, satu hal yang saya temukan yang berbeda dengan buku-buku sales yang biasa saya temui adalah, biasanya kalau kita bicara sales, yang kita bicara adalah motivasi, how to-nya, pendekatannya, approach-nya, cara penjualannya. Kalau pembeli ngomongnya begini, apa yang mesti kita lakukan? Oke, buku itu nggak salah. Tapi yang menarik dari buku ini adalah kadang-kadang kita lupa bahwa sebuah penjualan bisa terjadi juga karena tadi seperti yang dikatakan Pak Min, sistem. Persoalannya adalah kadang-kadang orang tidak termotivasi oleh berjualan bukan karena personalnya yang nggak bisa jualan tapi karena sistem. Dan ini yang menarik yang dikatakan oleh Pak Min saya pikir. Yes. Very interestingly Pak. Apalagi Pak, ini jadi saya jadi terbakar juga ini. Yes. Salah satu selain 26 kiat yang ada di sini yang membuat confidence, tentunya penerbit juga rasa saya yakin juga punya confidence level yang lebih tinggi dibanding biasanya. Ya. Ini didukung oleh rekan-rekan juga yang kurang lebih ada 20 teman-teman mengendorse buku ini. Jadi ada kata-kata dukungan sambutan di dalam buku ini. Iya, betul. Dan yang lebih dahsyat lagi adalah ini berlangkah terjadi dan baru pertama bahwa Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono juga ikut yang memberikan bukan orang sales, ikut memberikan endorsement, endorsement terhadap buku ini dan sebanyak 6 lembar dan betul-betul secara detail dibaca halaman ini membahas tentang apa, halaman sekian. Jadi artinya apa? Beliau betul-betul terpanggil sehingga apa? Beliau mengharapkan buku ini bagi yang tidak bisa berinteraksi dengan saya secara langsung, kira-kira beliau mengharapkan buku ini bisa nyampe ke UKM, buku ini bisa nyampe ke pengusaha kecil yang at least mungkin tidak
punya kesempatan untuk berinteraksi, yeah. sehingga dengan buku ini mereka harapkan bisa menjadi satu inspirasi buat mereka, yeah. sehingga bisa sukses buat para UKM. Yeah. Dan baik. Dan buku ini adalah Sub-Excellence. Buku ini ada kerjasama dengan Grasindo, ya, pihak Grasindo, yes, Grasindo yang menerbitkan buku ini. Dan ternyata saya dapat bocoran juga. Ternyata buku ini tidak akan berhenti cuma di edisi yang seri yang ini, ya. Yes. Jadi yang seri yang lain juga berlanjut, ya. Akan berlanjut terus, wow. dengan okay. Dengan slogan itu set sukses tinggal bawahnya aja akan bermain okay. di apa gitu. Di apa ya gitu ya. Yang sedang dipersiapkan itu set sukses untuk menjadi orang sukses gitu ya. Oke. Okay. Selanjutnya adalah A to Z sukses memotivasi tim sales yang prestisius. Wow. Nah, karena sering sekali orang sales tapi nggak prestisius gitu. Dikonotasikan atau tidak merasa dirinya nggak prestisius sebagai gitu. Orang yang mencari pekerjaan ladang pekerjaan yang terakhir jabatan ini delapan iya. itu. Betul. Kerja apa? Direktur. Kerja apa? Pengacara. Kerja apa? Arsitek. Kerja apa? Sales gitu. Begitu nggak diterima di semua, akhirnya ya ini sales lumayan lah. Betul. Dan biasanya kalau kita lihat di lowongan kerja, melamar pekerjaan sekretaris ini admin dan sebagainya non-sales. Orang pada gak mau gitu ya. Untuk itulah saya coba membranding diri, yes. makanya menjadi selling therapist. Bagaimana menterapi orang gitu ya. Di dalam aspek penjualan gitu ya. Jadi betul. Selling therapist ini bukan yeah. aspek medis ya. Yeah. Problem penjualan ya ada terapisnya gitu. Betul. Jadi ke aspek mentalnya itu ya. Mental ya. Sebagai orang penjualan, sebagai tapi penjualan, bukan betul. Mental sebagai profesi lain. Iya, betul, betul. Ada lagi hal tips yang mungkin disampaikan di dalam buku ini? Buku ini menuntun kita untuk menyeimbangkan. Kadang-kadang di dalam organisasi kan ada orang terlalu arogan dengan salah satu sudutnya. Iya. Seseorang yang sangat arogan dengan dunia pendidikannya. Saya ini S2, S3, dan seterusnya gitu betul, ya. Betul. Sangat arogan dengan dunia pengetahuannya. Iya. Ada lagi, satu sisi, ada seseorang juga yang terlalu arogan dengan pengalaman. Jadi saya pengalaman 20 tahun, saya betul. Pengalaman 15 tahun. Betul. Tetapi di dalam pengetahuan, pendidikan relatif rendah. Betul. Nah, kami mencoba ya. Menyeimbangkan antara pemahaman keilmuan yeah. dengan keterampilan ini menjadi balancing. Jadi itu satu hal yang penting. Yeah. Yeah. Karena apa? Pengetahuan tanpa pengalaman tidak akan produktif bekerja. Betul. Pengalaman, punya pengalaman tetapi tidak ditunjang oleh pengetahuan yang cukup juga bisa-bisa kerja ngawur. Iya, betul. Tidak tahu pokoknya aku iso gitu. Tidak tahu pokoknya saya bisa gitu. Betul, betul. Dasarnya apa Anda bisa? Dulu seperti itu. Nah, coba semoga dijawab dengan buku ini. Oke, luar biasa. Thank you. Baik, kalimat yang menarik dari Pak Min. Saya akan untuk menutup segmen kita yang kedua ini, Summer Excellence, pengetahuan tanpa pengalaman ya enggak ada gunanya. Ya, enggak ada hasilnya. Tapi pengalaman tanpa pengetahuan bisa ngawur. Kenapa dasarnya? Nggak jelas. Karena itu kita membutuhkan pengetahuan ini. Jangan kemana-mana, Sahabat Excellence. Di bagian kita berikutnya, kita akan mengupas lebih lanjut mengenai tips. Mau dong dengerin tips? Apa sih hal-hal yang berharga yang bisa kita peroleh dari beliau? Ya, yang sengaja kali ini kita culik datang ke studio untuk sharing mengenai apa sih tips yang bisa kita peroleh soal bagaimana cara kita mendongkrak penjualan kita. Jangan kemana-mana, tentunya setelah yang satu ini. Satu adalah bahwa orang sales kan sebetulnya dan menjual itu adalah art. Akupuntur Shingchun mengatasi penyakit Anda dengan metode akupuntur atau cenciu, Japanese style, Korean style, dan Chinese medicine. Telepon 0857-7782-5557. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hai Sahabat Excellence, masih bersama dengan kita di acara Excellent Book. Dan kali ini kita masih membahas buku A to Z Sukses Mendongkrak Penjualan bersama salah satu pakar ahli
konsultan di bidang penjualan, yaitu Pak Mindiarto juga Raharjo. Nah, pada kesempatan ini, yuk mari kita sama-sama mendengarkan tips sharing apa sih nasihat-nasihat yang bisa kita peroleh di seputar penjualan. Nah, Pak Min, ini waktunya terbatas sebenarnya ya. I wish kita bisa menggali lebih banyak lagi di seputar buku ini. Tapi pasti dong, dari pengalaman, kira-kira tips yang luar biasa yang bisa di-sharingkan kepada sahabat excellence kita itu apa saja, Pak? Baik. Saya menulis buku ini kembali seperti tadi, latar belakang perjalanan yang panjang, bekerja di perusahaan yang sangat-sangat ketat, ya, yeah. Latar belakang perusahaan yang sangat ketat, zero tolerance, ya. Jadi wow, namanya mencapai target itu hukumnya wajib, ya, bukan tidak lagi sunnah, tidak lagi makan, wajib, yeah. Ya. Dan saya bekerja di perusahaan tersebut pun sebetulnya adalah waktu jadi salesman tanpa insentif. Tetapi kita punya mental, adalah mental, memang mental pemburu yang namanya nyampe target itu hukumnya jadi wajib dari wow. Dan disanalah sebetulnya saya ingin mencoba kepada sahabat excellent yang saya cintai, intinya sangat klasik adalah knowledge, skill, and attitude itu adalah one package, tidak bisa dipilah-pilah. Hanya saja kebanyakan dari organisasi terlalu difokuskan terhadap knowledge, padahal pendekatannya sebetulnya sangat berbeda. Perbedaan begini, kenapa sih saya nggak mencapai target? Bicaranya, oh harus training. Training hanya updating knowledge, itu adalah knowledge. Yeah. Sedangkan meningkatkan keterampilan atau skill itu adalah bicara tentang physical, bicara tentang semangat dan sebagainya. Kemudian attitude adalah kembali kita bicara tentang bagaimana dia bisa mental juara. Jadi untuk sukses tidak ada kata lain selain attitude, diawali dengan attitude, knowledge yang memadai, dan kemudian keterampilan yang yang pakar lah. Itu satu hal. Hal yang lain adalah tidak lepas setelah sahabat excellent membaca buku ini, saya yakin dengan segala hormat bahwa buku ini tidak mudah untuk dicerna dalam sekali baca. Maka perlu pengulangan untuk bisa selain dibaca, dimengerti, difahami, didalami, dan dipraktekan. Nah, itulah. Nah, praktekan ini adalah proses repeating, praktekan ini adalah selalu mengulang, dan saya sangat yakin bahwa dengan motivasi yang tinggi, dengan sikap kita yang selalu berkembang, apalagi di dalam MEA 2015 ini, salah satunya adalah kompetensi kita sudah bertambah lagi. Harus, betul. Ya, semakin multi kompetensi, salah satunya dalam aspek bahaya, bahasa dan lain-lain. Dan yang ketiga, lebih penting lagi, bagaimana di dalam menyusun organisasi ini, sering sekali di dalam tubuh organisasi kan membanding-bandingkan. Oh, bapak dulu atasan saya setelah move diganti orang baru. Jadi yang bicara adalah selalu membandingkan pimpinan lama dengan pimpinan baru. Betul. Ya. Saya ingin memberikan satu penegasan, jangan pernah membandingkan karena ini tidak pernah ada selesai. Yang harus kita lihat adalah apa sih positif pimpinan saya lama dan apa positif aspek dari pimpinan yang baru. Nah, itu yang harusnya dikombin akan menjadi satu sinergi yang luar biasa. Nah, ini yang sering sales itu dilakukan begitu. Dan mari kita sama-sama insan sales penjualan yang tidak punya fakultas pun beliau ingin menjadi pakar penjualan, dengan cara mau tidak mau adalah learning by doing, kemudian belajar terhadap apa yang menjadi ada di sekitar kita sebagai proses pembelajaran, salah satunya ya melalui buku. Dan, dan tentunya buku penjualan sangat banyak, tetapi saya yakin dengan buku Anuset Sukses Dokrat Penjualan ini akan mendapatkan satu inspirasi berbeda, akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda, sehingga disitulah kuncinya bahwa selling is a process, not is a magic. Wow. Jadi kalau saya kasih magic kan dengan membalikkan tangan langsung selesai. Bisa jadi gitu. Jadi begitu rekrut orang salah saja, dia sudah batu kali, di asal kayak apapun tidak akan jadi akik, tetap akan jadi batu kali. Maka recruitment system juga menjadi harus penting gitu ya. Wow, very interesting. Jadi sahabat excellence, satu hal yang menarik yang disampaikan oleh Pak Min adalah soal again. Tadi hal yang menarik saya menangkap juga, karena kadang-kadang kita seringkali menyalahkan, ah pimpinan yang sekarang sih nggak bagus sih dan sebagainya. Tapi mungkin perlu kacamata yang bagus untuk melihat bagaimana keunggulan pimpinan sekarang, pimpinan dulu, sehingga kemudian bisa memperkaya kita. Dan tadi dikatakan juga oleh beliau bahwa dari waktu ke waktu seharusnya pengetahuan kita, our knowledge is improving, seharusnya pengetahuan kita semakin bertambah. Nah, Pak Min, begini, seandainya dari buku ini bisa diberikan tips begini, kan yang seringkali muncul adalah misalnya seorang pimpinan seharusnya lagi jeblok nih. Wah, Pak Min gimana sih, Pak? Ini, aduh,
tim saya ini kayaknya jualnya membleh nih dan sebagainya. Kira-kira dari bukunya Pak Min, gimana dong caranya bisa menolong saya misalnya? Kalau seandainya Pak Min akan mendapatkan pertanyaan seperti itu deh, dari katakan dari pimpinan yang lagi mutung, lagi frustrasi, lagi betul-betul apa patah arang gitu loh dengan tim sales yang penjualannya nggak, hasilnya nggak terlalu bagus. Kira-kira rekomendasi Pak Min dari buku ini apa Pak? Satu adalah bahwa orang sales kan sebetulnya dan menjual itu adalah art, sehingga pendekatannya juga tidak bisa generik, harus pendekatannya sedikit spesial. Artinya apa? Mungkin si A mempunyai problem tidak mencapai target, si B juga mempunyai problem yang sama tidak mencapai target, tapi belum tentu problemnya sama. Root cause-nya mungkin berbeda gitu. Tapi kita seringkali mengeneralisir, pasti satu tim ini memble semua. Kalau satu tim memble, memble pimpinannya menurut saya. Pimpinannya memble. Karena begini, seperti tadi, saya pernah mendapatkan beberapa klien, nih Pak Mijarto tolong bantu nih, saya punya tim sales kira-kira bahasanya memble dan bisa kami sebelum membeli pelatihan biasa melakukan satu scanning dulu. Setelah juga scanning, dari segi pengetahuan saya anggap memadai cukup. Segi keterampilan saya anggap bisa. Jadi tahu dan bisa. Persoalan adalah nggak mau gitu. Nggak mau melakukan tahu, aktivitas. Tapi nggak mau gitu. Nggak mau artinya contoh melakukan mencari pelanggan baru, melakukan satu proses apa tidak selling proses yang sistematis di bersama pelanggan. Nah ini dilewatin langsungnya lah, hey say hello apa kabar, saya dari PT ini ada order enggak gitu. Itu kan langsung jumping gitu dari step satu langsung ke step terakhir. Artinya yang lupa di awal sebetulnya kalau dites dia bisa lakukan, dia ngerti tapi tidak mau. Nah ini sebetulnya pendekatannya adalah bukan training lagi tapi lebih ke hati yang harus disentuh. Sentuhannya. Jadi kadang-kadang yang disentuh pikiran, yang disentuh adalah fisik, kadang-kadang disentuh juga hati. Hatinya nggak di ini, kadang kan ah percuma, nanti juga insentifnya kecil-kecilan aja gitu, nggak ada bedanya percuma, gitu. Percuma di training-training nanti juga berhenti di hijack orang lain. Betul. Saya sering mendapatkan statement seperti itu. Seperti itu ya. Dan kalau itu diamini oleh pimpinan, saya katakan maaf, saya katakan bahwa akhirnya pimpinan ini senang diterubutin orang-orang bodoh kan. Biar kita kelihatan pintar kan, di mana sebenarnya kita menjadi orang-orang yang bodoh menjadi pintar sendiri gitu. Oke. Baik. Sahabat Excellent, menarik sekali saya pikir dari buku ini. Sekali lagi, kalau Anda tertarik di seputar bagaimana mendongkrak penjualan Anda di bidang apapun, saya merasa bahwa setiap dari kita pada dasarnya adalah sales ya Pak Bin ya. Semua orang ada sales, including bahkan dikatakan Anda pun menjual diri Anda sendiri gitu ya, jadi jual diri gitu ceritanya. Nah, Sahabat Excellence, pada kesempatan ini, sekali lagi saya mendorong Anda, ini salah satu buku terbitan dari Grasindo, A to Z sukses mendongkrak penjualan karangan Pak Mindiarto Jugar Harjo. Buku ini sudah bisa Anda peroleh di toko-toko buku ya sekarang ini ya? Diharapkan minggu kedua Februari sudah terdistribusi. Oke, jadi terdistribusi rata di seluruh Indonesia ya. Dan untuk Anda yang mencari informasi di seputar kiprah Pak Mindiarto juga, setelah acara ini nanti akan diberikan juga alamat dan website yang bisa Anda kunjungi juga, Sahabat Excellence, supaya Anda bisa tetap keep update dengan informasi-informasi dari beliau. Dan semoga obrolan ini paling enggak Sahabat Excellence mencerahkan Anda ya, sesuai dengan visi kita, sesuai dengan misi kita untuk membuat Anda semakin excellent dan semakin excellence di dalam semua kiprah Anda. Demikianlah Sahabat Excellence, dari saya Anthony Dio Martin dan saya Mindiarto Jugar Harjo. Strive for excellence. Put your flags up in the sky. You need to work hard and use my heart, but also use my brain to find a way for me to be successful. Hello, I'm Frank Leboeuf and you're watching TV Excellent. Strive with Excellence.